Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertamu sepanjang hari ini. Di mana di sore hari ini Bapa, Engkau telah menyertai kami dalam peristirahatan kami dan kami akan mendengarkan sedikit firman Tuhan. Biarlah kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Selasa 30 Juli 2024. Di atas roller coaster bersama Yesus. Bacalah Markus 5 ayat 21 sampai ayat 24. Ayat 21. Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ayat 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desak di dekatnya. Karakteristik apakah khususnya yang paling menonjol dalam diri Yairus? Para pemuka agama seperti Yairus biasanya tidak bersahabat dengan Yesus. Lihat Markus 1 ayat 22. Markus 3 ayat 2 dan 6, Lukas 13 ayat 14. Jadi, adalah mungkin dia seorang putus asa. Keputusan ini diperlihatkan oleh tersungkurnya Yairus dengan lututnya di hadapan Yesus. Permohonannya dapat dimengerti oleh setiap orang tua, putrinya sedang sekarat. Namun, dia memiliki iman bahwa Yesus dapat membantu. Tanpa sepatah kata pun, Yesus berangkat bersama ayah ini menuju ke rumahnya. Bacalah Markus 5 ayat 25 sampai ayat 34. Ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dan belakangan dan menjamah jubahnya. Dua ayat 28, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah jubahmu? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampilan dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitakan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan selamat
dan sembuhlah dari penyakitmu. Apakah yang menghambat perjalananmu menuju rumah Yairus? Kisahnya tiba-tiba berbelok ke adegan yang lain, yang membangkitkan rasa iba. Seorang wanita mengalami 12 tahun sakit parah. Kisah Yairus dan wanita ini adalah kisah selang-seling kedua dalam Markus. Lihat Markus 3 ayat 20 sampai 35 tercakup dalam pelajaran 3. Dalam kisah ini, dua tokoh yang berbolak belakang, Yairus dan perempuan, datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Wanita itu datang dari belakang Yesus dan menyentuh jubahnya. Segera dia pun sembuh. Namun Yesus berhenti dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Sang wanita tadinya sakit parah, sekarang tiba-tiba sembuh. Namun dia takut jika Yesus marah atas apa yang telah terjadi. Itu adalah perjalanan yang sangat berat bagi emosinya. Namun Yesus ingin menyembuhkan tidak hanya tubuhnya tetapi juga jiwanya. Selanjutnya kembali ke Yairus. Lihat Markus 5 ayat 35 sampai ayat 43. Itu juga merupakan sebuah perjalanan sangat berat bagi emosi pemuka sinagoge tersebut. Yesus tidak mengizinkan siapapun untuk ikut bersamanya dan orang tua itu kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus menegaskan bahwa anak gadis itu tidak mati melainkan sedang tidur. Dia menghalau semua pelayat dan masuk ke kamar di mana gadis yang meninggal itu dibaringkan. Seraya memegang tangannya, dia berkata, "Talika kum." Markus menjemahkan kata-kata ini, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Sebenarnya kata Talita berarti anak domba. Dan dengan demikian, merupakan sebuah panggilan sayang bagi seorang anak di rumah. Perintah untuk merahasiakan hal-hal ini adalah bagian dari motif pengungkapan atau kerahasiaan yang tersebar di sepanjang Injil Markus dan menunjuk kepada siapa Yesus itu. Dan akhirnya dia tidak bisa terus-menerus bersembunyi. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, di mana pada sore hari ini Bapa, kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu, di mana ya Bapa, Engkau telah menyembuhkan seorang wanita pendarahan dan membangkitkan seorang wanita yang telah mati, yaitu Bapa, bagaimana mereka mempunyai iman kepada-Mu. Biarlah kiranya juga iman kami sama seperti dua karakter yang telah kami dengar ya Bapa. Ya Bapa, lindungilah kami sepanjang malam hari ini dalam peristirahatan kami. Jauhkanlah kami dari para mara bahaya. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.